Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku dan kembali lagi di Agi Family Channel. Kemarin kan kita udah buat kreasi-kreasi untuk ala-ala kayak gini ya guys. Ya mungkin emang gak sempurna sih pembuatannya, tapi gak apa-apalah biar lebih berwarna aja nih buku. Kayak kemarin kita udah buat kayak gini, di bulan Agustus kita buat kayak gini, gak apa-apa. Oke, kita langsung aja untuk ngisi binder sesuai dengan pos-posnya. Di sini tuh aku udah nyiapin uang sebesar apa ya, 1 juta 1 juta 820 ditambah 470 ditambah 200.000, ada 2 juta 490 untuk tunainya. Dan sisanya itu aku taruh di ATM kayak untuk pembayaran IndiHome, terus untuk pembayaran listrik, terus arisan kayak gitu. Aku biasanya langsung transfer guys, enggak pakai tunai. Jadi di sini aku langsung ngebiayain yang non tunai aja, yang non tunai langsung aku taruh di ATM. Nah ini aku tata dan ini uangnya jelek-jelek banget, masya Allah. Gak apa-apa seadanya. Di sini aku belum tukerin uang ya, belum gunain sama sekali uangnya, jadi seadanya aja ini untuk uang-uangnya. Semoga juga bagus hasilnya. Oke, di sini kita udah buat untuk apa aja. Jadi langsung aja untuk pertama kita masuk ke uang makan. Tetap kita pakai binder perjuangan. Dari sekarang juga masih berjuang sih. Biar cepat dapat 4.000 jam tayang. Di sini ada uang makan. Aku jelasin dulu untuk budget Agustus ini tetap ada pemasukan pas setengah dan orang tua 500, jadi ada 4 juta untuk pengeluaran aku sehari-harinya. Dan ada saving juga, ada sinking fund juga, jadi 4 juta ini aku kelola sendiri untuk berbagai macam pembiayaan. Oke, langsung aja untuk uang makan di sini ada 500.000. Aku bakalan kasih 50 ribuan di sini. 500.000. Oke, kita hitung 100, 200, 300, 400, 500. Itu 2, 3, 4, 5. Untuk uang makan 500.000. Kita masukin ke sini. Terus lanjut ke belanja bulanan, di sini ada 600.000 ya guys. 600.000. Oke, kita ambil 550 ribuan lagi dan juga ini 100, 200, 300, 400, 500, 600 untuk pos belanja bulanan. Terus ada uang parkir di sini 120, kita ambil 10 ribuan dan 5 ribuan dan uang 100.000. Jadi 110, 120 untuk uang parkir. Pas ya. Uang parkir 120.000 untuk bulan Agustus. Di sini ada biaya bensin 150. Udah 3 ya guys, 50, 100, dan 150 untuk bensin. Terus habis ke bensin itu ada jajan. Uang jajan ada 300.000. Kita ambil
50, 100, 150, 200, 250, kurang 1, 300. Untuk uang jajan 300 ribu untuk bulan Agustus. Lanjut ke dana darurat atau cadangan, di sini dapat 150. 1, 2, 3, 150 ya guys, untuk dana cadangan atau dana daruratnya di bulan Agustus ini. Oh, setegang gak ada. Terus lanjut ke servis, di sini ada 200 ribu, 100, 150, 200 untuk pos servis di bulan Agustus. Holiday nggak dapat, tabungan perkangan sekian kan nggak dapat, rak lemari nggak dapat, speaker nggak dapat. Di sini nggak ada ya. Di sini IndiHome listrik arisan ini pakai online, jadi nggak dapat. Selanjutnya kita isi ke sinking fund. Sinking fund ada beberapa yang kita perluin untuk coret-coret. Di sini tabungan lemari dulu dapat 134.000. Tabungan lemari 134.000, kita isi yang mana ya? Tabungan lemari 134. Kita cari 134 itu 95 sama 39 kali ya. 95 tambah 39. 134.000. Kita coret dulu. 134 ya guys, 134. Dan kita tulis di sini 134.000. Kita total dulu, 170 ditambah 43 ditambah 80 134. Ada 427. Oke, kita langsung ambil 134.000-nya. Karena di sini aku nggak ada uang sama sekali untuk ambil, kita ambil ini kembali berapa ya? Berapa ini? 150 dibalas 34. Kembali 16.000. Apakah ada ya? Oke, ada yang aku skip untuk tukar menukarnya. Dan ini aku bakalan nambahin. Ini kan kita butuh uang 20.000 terus 10.000. Jadi aku bakalan lanjut untuk tukar lagi. Jadi 300.000. Ini ada 100.000-an. Kita bakalan tukar dengan uang ini aja deh guys. Uang lemari. Ya. Kita kembaliin lagi karena panjang juga. Kalau kita nggak ituin sih guys, nggak skip gitu, ini masih ada uang. Aku butuh 10.000-an dan di sini lagi aja deh. 20 dan 10.000-an. 30, 50. Oke, kita cepetin aja untuk videonya ya guys. Oke, kita sambil skip juga untuk tukar-tukarnya karena ini juga banyak banget yang perlu ditukar. Nah, ini
kita tukar 50 ribuan kan. Jadi utuh. Oke. Udah selesai. Lanjut ke sinking fan-nya ya. Sinking fan di sini kan di lemari itu udah 134, kita ambil 100.000 dan 10.000 dan 4.000. Oke, pas 4.000, 2.000, 4.000, 14, 34 dan 134 untuk uang lemari. Jadi kalau di total ada 820.000 untuk uang lemari. Oke, langsung kita hitung. Ya gini, kalau nggak di apa namanya, nggak dirapiin guys, memakan waktu, banyak waktu juga. Jadi kita susah ngitungnya. Ada 824.000, 827.000. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600. 1, 2, 3, 4, 5, 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 810, 20. Ada 27 ya guys. 22, 24, 25, 27. Oke, ada 827. Kita masukkan lagi ke. Terus lanjut ke uang kurban di sini. Uang kurban dapat 135. Kita arsir dulu pakai warna biru. Semoga tahun depan kita sudah bisa berkurban. 135. Kita ambil 100.000 dan 35.000. Oke, ini udah pas. 135.000 untuk tabungan kurban, dan di sini ada uang. Kita hitung uangnya dan kita rapikan dulu dari yang terkecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 750 ya kan, 750. 1, 2, 3, 785.000 untuk uang kurbannya, benar nggak ya guys? Seratus empat puluh lima tambah satu tiga lima sama satu tiga lima. Oke, 785.000 untuk uang kurbannya. Enggak apa-apa, sedikit demi sedikit lama-lama jadi oke. Lanjut ke TV, di sini dapat 125 lagi untuk TV. 125, jadi totalnya ada 750 guys untuk uang TV. Dan di sini aku kasih gini aja deh, kembali 125, kembali 25.000. Gini. Ada 750.000. 1, 2, 3, 350, 1, 2, 3, 4, 5, 450, 1, 2, 3, 4, 5, 550, 1, 2, 3, 4, 5, 650,
701, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ada 750.000 rupiah untuk beli televisi. Terus lanjut ke 100 amplop, di sini dapat 76.000 ke sini, dan di sini tuh ternyata aku ada lebih ambilnya. Ya udah, nanti untuk uang arisannya aku bakalan bayar langsung aja tanpa itu ya guys, transfer. Jadi untuk uang sini udah selesai kita isi, dan kita isi untuk 100 amplopnya. Uang 100 amplop. Di sini 100 amplop ada 76.000. Kita masuk ke awal. Di sini kita centang untuk 76.000-nya dulu. Dan kita kasih warna kuning. Kita cari amplopnya. Nah ini guys, 76. Dan biar nggak terlalu tebal, kita ambil 76 pas ya. Ini. Oke. Kita tekuk. Dan kita taruh di sini. Alhamdulillah. 76.000 sudah berhasil kita lumpuhkan. Dan ini adalah amplop-amplop yang sudah kita kumpulkan. Lumayan, sudah banyak guys, segini. Dan ini yang masih belum, masih panjang perjuangannya. Ya sudah, kita tutup lagi deh. Oke, di sini ada masih banyak yang belum dicentang guys, masih banyak perjuangannya. Showcase. Dan di bulan Agustus ini kan dapat saving 850.000 untuk kontrakan. Jadi total kontrakan di ATM ada 7.650.000 di bulan Agustus ini. Kurang satu lagi untuk 8.500. Semoga kita bisa dan kita bayarkan. Dan ini sisanya ada 100.000 seharusnya untuk arisan. Di bulan ini aku offline berarti ya. Oke, kita hitung. 50, 1, 2, 3, 4, 40, 1, 2, 3, 4, 50. Oke, ada 100.000. Ini pas untuk arisan, guys. Oke, gitu aja. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.